Perai chicken. pun hancur kalau macam ni. Mereka duduk di tengah-tengah Mana circle pula dengan perai pun boleh hancur? kedudukan muka bumi sebut di bahagian Okay atas. bagi Itu kan dia untuk memberikan enemy. mereka Memang meta jang suruh field of tunggu view je ke? Langgar je ataupun ke? garis pandangan yang Ada paling besar tahu! sekali untuk melihat orang-orang yang di bahagian bawah dan sukar untuk Sekarang mana-mana ni pasukan Forever dah ada pergi coach panjang ke analysis tempat so... mereka. Mereka boleh nampak orang dengan mudah, tahu guys. tetapi SWG ni tak pandai dia ni. Mungkin influence dia orang ini dia orang lah boleh mengejutkan SWG dari belakang. Kau kena jadi agent dah Dina. Yang sampai kat tak sini. Boleh. Memang sedia ada dekat pulau utama tu. Saya hidup. Bahasa hidup. Kalau siapa main tu mungkin dah sikap boleh buat. Sekejap melihatkan benda ni. M-Tag pun sama juga. Lahir lah kan. Tiba-tiba Nuzi punya K98K. Akan menjadi senjata yang berharga untuk beliau. Masih tak menjadi forever. Oh, ini betul-betul. Oh, Pasha ngajang si stres sekarang ni. Forever sekarang ni menjadi perhatian kita. Okay, dapat satu Kuri Ram, dapat banyak juga tapi tim Forever tengah kena top 10 dia. Top 10 sikit. Dia kena top 5. Top 10 dapat poin apa je sikit sangat tu. Oh, maksud awak place dalam ranking ni lah. Ya betul. Dia orang kena top 10. Dan tak mustahil lah, boleh je kejar, boleh kejar lagi. Ada Ryzen ke? Dari kawasan jauh lebih baik. So untuk diorang kejar top 10 sekarang ni diorang perlukan tak tambah diorang punya kill sekarang ni lah. Diorang perlukan lagi 26. Boleh kot insyaAllah. Banyak lagi game boleh. Ah, dapat lagi Apple, dapat lagi satu. Sekali lagi terima kasih berkualiti dengan long range fight dia yang cukup menyengat. Oh, bah, AP jatuh. Ada berapa hari lagi untuk Forever kejar? Ada lagi 2 hari. Hari ni tinggal lagi, kalau termasuk game ni, ada lagi 2 game. Lepas tu Sabtu Ahad. Sabtu Ahad ada lagi 12 game lah total. Sabtu 6, Ahad 6. Kenapa PMGC punya Sunhawk tak ada meta healing? Sebab circle dia lajukan dengan damage dia pedih. Damage luar circle tu lagi pedih. Jadi nak main healing tu agak nak kata mustahil tu agak susah lah, agak susah lah nak main healing. Sangat-sangat menarik. Dengan alien, satu elimination point, power mas lagi hidup. Tapi Infinity masih lagi melihat kawasan yang dipegang oleh Den Force. Adakah Infinity kembali lagi? Kembali semula? Berjaya dapat satu tembakan lepas kali Nuzi. Mic off. Nuzi lawan dengan Titan Bandar jatuh kepala AP. Mic on. 8 elimination point of Forever dan mereka akan cuba mendapatkan 10 mata itu. Forever dah 8 kill ni baik. Kebangkitan Forever berlaku. Miramar. Game kelima hari kedua. Ya itu main klasik pun sekesan hok pedih. Mereka memang perlukan ya ke? Klasik biasa sangatlah. Sebab itu akan tak pedih tak pedas sangat. Masuk dalam top 11. Map kelima dah ni, map kelima dah. Sekarang ni orang kata slow and steady untuk Forever. Dan ini aku harapkan supaya tidak terlalu terburu-buru sangat mungkin nak dapatkan elimination point yang terlalu tinggi. Sebab nak kejar nombor 3 tu pun gap dia 70 lebih mata lah, 70 mata tepat. Boleh chicken ni Forever. Jadi kalau mereka boleh dapatkan chicken ni, Forever pun makan beju, beju, burger benjo. Silalah, silalah. Saya tak ada mood lagi, tak rasa nak makan burger pun. Kalau kau tembak ke bulan, mungkin kau akan duduk di kau landing kat tengah-tengah kan? Ya, tepat sekali. Aim for the star so they can land the moon. BTR pun macam boleh juga. Kalau BTR, mereka pun aim for the star. Mereka dapat satu, dapat dua. AJ Ayat datang sedikit lewat backupnya. Mungkin akan rata. Ah, memang rata pun BTR dapat semua. Okay, BTR ada 5 kill. BTR sudah pun ada 8. Buriram konsisten juga dengan 6 kill. Forever dalam circle. Dia paling utara pada ketika ini. Freak dijatuhkan oleh Zaxi. Zaxi dijatuhkan semula oleh Lord. Penikmat tak cukup player sebenarnya. Freak juga Forever okey kat tempat ini. Oleh Bigatron, 6 mata penyingkiran sekarang ini untuk Bigatron. Ini knockdown akan dibangkitkan semula. Minggu ni group red je ke? Ya betul. Minggu ni 4 hari ni memang group merah ni. Sampai top 6. Mereka dapat juga additional 5. Asal dapat lag sangat ni. Dan member macam biasa main dengan bagi. Logan lawangan my name. My name juga ni bosh. Kalau dia main bawah daripada dia nombor 6 dia akan. Okay, Forever main. Dia kena clearkan DRS ni je.
Kita nak main bawah. Oh, tapi itulah dia, terlalu berisiko tinggi tempat dia. SUG akan menembak dia. Baik, don't take fight dengan DRS ni. Tak ada, tak ada tempat hati ni rasa. Ya, tak mungkin ada tempat hati. Ada orang ada clear advantage dalam circle. Kenzo dijatuhkan, meninggalkan satu saja player bagi Buriram United. Mungkin kelicikan mereka akan dihentikan pada waktu ini. Tak boleh turun. Janganlah, jangan pun jatuh situ. Ya, permainan for rival Voke. Bukan. Meletup pada grenade tangan. Dia Aduh. Kalau nak main bawah, dia patut main bawah dekat grenade. Dan juga oleh S2G. Tengoklah tempat lain S2G. Nice. Kelsey dekat tanah. Apple dapat satu. Dapatkan sebelah Apple. For rival sekarang tinggal seorang sejak pemburu. Dia ambil bagi DRS. Akan menembak daripada jarak dekat. DPR pula akan menembak daripada jarak jauh. 8 mata penyingkiran sekarang ini untuk Bigatron Red Aliens. Game yang mungkin mereka boleh chicken dinner. Dan ini boleh meletakkan mereka di kedudukan hampir dengan top 3. Rasa ni orang kena fight atas tu je lah. Turun bawah agak berisiko. Atas boleh tembak juga. Ataupun mungkin tadi decision making dia, memang betul game ini hanya berpihak. Diorang nak push graveyard ni, tapi diorang tak gerak sama-sama. Mungkin macam tu kot. Sebab tadi Aru kat depan lah. Mungkin diorang nak push graveyard ni kot. Tak pun dia main bawah tu. BTR dan graveyard ini memang tempat yang mereka selalu loot. Jadi mereka tahu. Ya. Spesifiknya apa yang saya rasa itulah kot. Diorang nak buat play itulah tadi. Mereka lakukan dengan agak cemerlang. Ya betul tu, sangat cuma main bawah ni macam tak tahulah, saya tak tahulah apa yang berlaku. But nice try tu, diorang ada kill yang banyak. Oh tapi dia dah tepuk baik juga dia rasa. Yang pentingnya adalah BTR. Kita tengoklah siapa ada utility paling banyak, dia akan menang. Sebab SUG pun melihat dan nampak macam SUG lebih cenderung untuk menembak DRS. Oh, SUG ini betul-betul. Tapi tu dia Gen Force punyalah hebat. Okay, dapat dua serang. Nice. Sama DRS juga dijatuhkan. Saya rasa BTR. Alright, 1-for-1 sebenarnya sekarang ini. Tapi SUG apa dia mau buat? Dia akan bergerak ke arah DRS sebenarnya. Mungkin sedikit masalah untuk DRS. Dah, dah confirm fix. Fix tak ada debat dah. Memang BTR punya game ni. Sekarang ini ada pada Bigatron dan Alien semula. Empat orang masih lagi hidup. Mereka ada elimination point yang cukup cemerlang. Sudah pada 9. Nice. Mereka akan dapat. Misery cuba dapatkan kill yang ke-10 sekarang. Killer dapat target. Killer menembak tapi kena tangan juga akan sampai. Daripada Bigatron, Gen Boss cuba dicari. Tapi tidak cukup. 10 elimination sudah dalam tangan. Laksi menembak sekarang ini juga. Misery di knockdown terlebih dahulu. Hamsi menembak semula tapi nyawa dia terlalu rendah. Orang biru dekat belakang tapi disempat untuk hidup. 5 elimination point. Okay, nice. BTR tinggal 2. 2 orang saja berdiri. 2 lawan 1. Avatar Avenger sudah pun di knockdown. Tinggal kembar saja. Kembar ini perlu buat satu miracle play. Oh, nice. Hei. Macam mana? BTR. Eh, ke Jempo. Ya, itu dia satu. Nice one. Permainan yang cukup baik. Cukup cemerlang daripada BTR.